Siapa yang tidak kenal dengan tempat wisata ini? Tugu Iwak Belido di Taman BKB atau Benteng Kuto Besak yang menjadi salah satu ikon pariwisata di Kota Palembang. Palembang mempunyai sajian kuliner yang melegenda seperti pempek dan di sisi wisata, Palembang juga memiliki ikon wisatanya yakni Jembatan Ampera. Namun, selain kedua ikon tersebut, Palembang juga memiliki ikon wisata lainnya yakni Tugu Ikan Belido. Tugu Ikan Belido berada di dalam kawasan Benteng Kuto Besak Palembang, tepatnya di daerah 19 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang. Tugu Patung Belido dibuat oleh seniman asal Boyolali, Jawa Tengah, kemudian dirakit di Kota Palembang. Memiliki warna perak pekat, Tugu Ikan Belido pada jam tertentu akan memancurkan air dari mulutnya ke arah Sungai Musi, layaknya patung singa kebanggaan negara Singapura. Selain ikan belido, para pengunjung bisa melihat lebih dekat wisata Jembatan Ampera yang menjadi ikon Kota Palembang sejak dulu. Ikan belido merupakan bahan utama pembuatan pempek, kerupuk khas Palembang. Namun seiring langkanya ikan belido, pengusaha kuliner Palembang beralih ke jenis ikan lainnya, seperti ikan gabus dan tenggiri. Tugu Ikan Belido mampu menarik jutaan pengunjung untuk berkunjung dan mengabadikan momen di Tugu Ikan Belido itu sendiri. Pada malam hari, Tugu Ikan Belido dan Jembatan Ampera akan dinaungi lampu berwarna-warni. Di kawasan BKB ini juga pada sore hari akan ramai para pedagang yang menjual dan menyewakan berbagai mainan untuk anak-anak layaknya seperti pasar malam. Sudah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.